Konser Housebom Music 2022 yang berlangsung tempo hari sememangnya menghadirkan pelbagai cerita kontroversi walaupun ia mendapat sambutan menggalakkan daripada peminat muzik tanah air. Selain daripada video vokalis kumpulan muzik terkenal dikatakan meludah ke arah penonton, satu lagi video tular di TikTok tak kalah viral melibatkan tindakan spontan seorang pelawak komedi. Menerusi muat naik daripada seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Hanifah Zahari, dia telah berkongsi momen Mad Sabah terjun dari atas pentas namun tidak disambut oleh penonton. Menerusi video berkenaan, pelawak itu dilihat telah berlari ke arah tengah pentas dan terjun ke penonton seperti yang sering dilakukan oleh penyanyi-penyanyi ketika mengadakan konser. Walau bagaimanapun, yang dilakukannya tidak menjadi dan dia hanya dibu dan dibiarkan jatuh di lantai tanpa disambut oleh penonton. Walau bagaimanapun, menerusi caption yang disertakan oleh pengguna TikTok itu, dia memaklumkan Mad Sabah tetap tersenyum walaupun kehadirannya seakan tidak digemari penonton yang sedang asyik mendengar persembahan nyanyian daripada penyanyi-penyanyi kegemaran mereka. Menjengah ke ruangan komen, kebanyakan daripada mereka telah mempertikaikan mengapa pelawak terbabit melakukan aksi demikian karena ia bukan sahaja boleh membahayakan tangan penonton, tetapi tubuh badan sendiri. Walaupun ada di antara mereka berasa simpati, namun ramai yang tidak dapat menahan tawa melihatnya terjun ke penonton seperti sedang mandi sungai.